Ini kita masukkan press release dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan ruko pasar desa Karangpucung tahun 2019. Ya, adapun kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kita melakukan penyelidikan dan penyidikan tahun 2019. Ini dengan dalih meningkatkan PAD salah satu kepala desa, kemudian membangun beberapa ruko. Ya. Ini menggunakan tanah milik desa berjumlah 23 ruko menjadi 24 plus 7 kios. Ya. Namun di perjalanannya uang hasil sewa tidak disetorkan kepada APBDes, ya. Walaupun membangun ruko ini tidak menggunakan uang negara, namun mengingat bahwa tanah desa yang dikaryakan atau disewakan ini harus dilaporkan karena itu merupakan penghasilan desa yang masuk dalam penghasilan negara, ya. Alirkan dana hanya pada satu orang ini atau 200? Sudah banyak yang membayar atau sudah? Motifnya apa ini? Kenapa kita melakukan ini? Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.